Lela, terima kasih. Kira-kira 200 sukarelawan Bulan Sabit Merah PBSM Kelantan diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga bagi menghadapi kemungkinan banjir di negeri ini. Persediaan turut melibatkan aspek keperluan logistik serta latihan pengendalian penduduk yang terjejas di pusat-pusat pemindahan. Pengerusi PBSM Negeri Tuan Ghazali Tuan Long berkata, ke arah itu pihaknya sentiasa berhubung rapat dengan agensi berkaitan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kemungkinan berlakunya bencana itu. Berdasarkan pengalaman musim banjir lalu, pihaknya yakin sukarelawan PBSM mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada penduduk terjejas. Di tiap-tiap tempat lebih kurang 10 orang. Dia memasuk, dia membantu mak, dengan pinggan mangkuk, basuh, semua sekali. Jadi mana inilah khidmat yang kita boleh buat di pusat-pusat pemindahan. Di samping itu kita petadilah kita akan sebut ni, kita buat biasa kesihatan percuma, membantu pihak doktor yang ada di situ dan memberi pandangan nasihat pada masa-masa dan sebagainya lah. Beliau ditemui media pada Majlis Pentaulihan Jemaah Penasihat PBSM Kelantan di Kota Baru. Hadir sama Penasihat PBSM Kelantan yang baru, Datuk Seri Dr. Muhammad Farid Abdul Ghani. Pengalaman yang ada pada saya hari ini, saya akan cuba mencurahkan semuanya pada PBSM Negeri Kelantan dalam setiap benda dari sudut pemikiran, dari sudut pencarian dana dan insyaAllah akan ada perubahan sedikit masa lagi. Ketika ini terdapat lebih 3,000 ahli PBSM yang berdaftar di Kelantan. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menjangkakan nelayan di Kelantan mula tidak dapat turun ke laut sepanjang bulan depan kerana musim tengkujuh telah bermula. Ketika ini, kegiatan menangkap ikan masih berjalan. Namun, keadaan itu tidak akan menjejaskan bekalan ikan kerana pengguna masih boleh mendapatkan bekalan ikan sejuk beku yang dijual pada harga RM10 sebungkus. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata, bekalan ikan sejuk beku segar diuruskan Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat dengan jumlah 25 tan untuk bekalan seluruh negara. Saya yakin dengan sepadan-sepadan ikan ini, kita mampu untuk berhadapan dengan kekurangan musim tengkujuh di mana bekalan ikan kita mencukupi, storage kita mencukupi untuk menampung kekurangan musim tengkujuh. Muhammad Faiz ditemui media selepas melawat pelabuhan LKIM Tok Bali di Pasir Putih. Selain Tok Bali, bekalan ikan turut disimpan di Terengganu dan Pahang yang kemudiannya akan diedarkan ke pasar-pasar seluruh negara. Ia sebagai persediaan menghadapi kekurangan bekalan ikan bagi tempoh 4 bulan musim tengkujuh. Selepas 36 tahun berbakti kepada masyarakat, Balai Polis Selising di Pasir Putih atau dulunya Pondok Polis Bukit Jawa dirasmikan hari ini. Tapak balai seluas 1.2 hektar itu telah melalui beberapa fasa naik taraf dan terakhir pada 2005 bagi memenuhi keperluan penduduk sekitar. Uniknya, balai ini turut dilengkapi dengan sistem laporan polis berkomputer PRS bagi memastikan sistem penyampaian terbaik diberikan kepada masyarakat setempat setaraf dengan balai polis lain di bandar besar. Timbalan Pengarah Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Muhammad Farid Abu Hassan yang merasmikannya berkata, penambahbaikan balai polis ini adalah manifestasi komitmen kerajaan membawa PDRM ke era kepolisan bertaraf dunia. Dia punya population Selising, dia servis dalam 29,000 orang. Itu adalah jumlah penduduk Selising. Itulah 9 orang anggota polis di balai ini, servis 29,000 orang. Hadir pada perasmian balai polis ini ialah Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan. Mengenai statistik jenayah indeks yang dicatat balai ini bagi tempoh Januari hingga Oktober lepas, beliau berkata, 81 kes dicatat berbanding 69 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Ia meningkat 12 kes. Bagaimanapun, indeks keseluruhan daerah Pasir Putih bagi tempoh itu kurang 13 kes berbanding tahun lepas. Ia hasil kerjasama erat antara polis dan masyarakat. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Kelantan. Kembali kepada rakan penyampai di Studio 3 untuk berita seterusnya. Silakan Lela. Baik, terima kasih.